cara terbaru membawa tracker. Alhamdulillah, dah sarapan tadi di satu restoran. Makan nasi putih, ikan patin, asam pedas. Terus belasah dua ketul asam pedas. Bye-bye Keningau. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Memang seronok di Keningau ni. Sungai Pegalan, Jambatan Pegalan lah ni. Oh, sungai besar. Jalan pun boleh tahan cantik. Ini mula-mula lah ni. Mula-mula sebelum jumpa Suk nak bawan. Ha, lepas tu kalau jumpa Jalan Kelabakan memang siap lah masak. Ini first time saya punya ride ikut jalan ni dari Keningau. Tak pernah ikut Jalan Kelabakan ni. Sebelum ni memang dah ride sepusing Sapah dua kali lah. Dah pergilah Kudai apa semua, semua dah pergilah. Jalan ni je yang saya tak pernah lalu lagi. Jadi kampus guru Keningau. Jadi kali ni saya nak cubalah perjalanan mengikut Jalan Kelabakan ni menuju ke Tawau. Memang diorang cakap adventure sikit jalan ni. Walaupun solo ride, insyaAllah doakan perjalanan selamat sampai dengan jayanya. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum. Cuaca agak gelap, macam nak hujan. Tak apa, untuk perjalanan kali ni limit 1.3, tak boleh lebih. Lebih minyak banyak. Kalau minyak banyak, kalau tak jumpa petrol pump, masak. Ni perjalanan ni daripada Keningau, Suk Nabawan, Kelabakan, Tawau. Mudah-mudahan tak ada masalah dalam perjalanan. Jalan cantiknya. Seolah-olah jalan begini kesemuanya. Memang selalulah merantau jauh. Layan juga kononnya ni. Cantik jalan lah. Oh, mula-mula lah. Punya semat ni jalan Suk lah ni. Wah, jalan. Bagusnya YB sini ni. Lagi jalan terbaik betul lah. Punya clear, tak ada lubang, tak ada apa. Ha, dua lorong lagi naik bukit. Naik bukit bukan tinggi sangat pun, tapi dia punya dua lorong dia sampai puncak. Wah, respect lah. Tengok, bukitnya dua lorong. Bukitnya dua lorong. Hei, semat lah. Mana nak cari? Simpang ke Pekan Suk. Ni dia Pekan kecil. Majid Raudah, Pekan Suk. Apa lagi ni? Tulik luka Nabawan Sepulut. Oh, Nabawan Sepulut. Suk Nabawan Sepulut. Oh, ni Pekan Suk lah ni. Oh, ada padi juga di sini. Tawau ada 338 km lagi. Wah. Jalan Saujana mata memandang. Bukitnya dua lorong. Dua lorong je bukit. Memang baguslah jalan ni. Mula-mula sebelum jumpa Kelabakan, dah jumpa Kelabakan garang. Tahu lah nasib. First bukit yang tinggi selepas melalui Pekan Suk. Tetapi dengan terasa, bukit seolah-olah rata. Bukit? Mana bukit? Ni bukit ke ni? Ni mula dah macam jalan hutan dah ni. Jalan sempit, semak samun kiri kanan. Belum sampai Nabawan lagi. Banyak lagi tanah di Sabah ni. Melambak-lambak. Kenapa tak buat pembangunan di sini? Buka mall ke, mega mall ke, buat airport ke sini. Jadi orang semua pindah sini, kerja sini. Huh, sawit menggunung tinggi. Gilos. Kaya. Kampung Riah ABC DEF tak ada. Sebuah perkampungan kecil di antara Suk dan Nabawan. Nabawan Sepulut Salong.
ada nama Salong lagi. So, Nabawan Sepulut Salong. Nabawan. Oh, ni dia. Smartnya. SMK Nabawan. Sekolah Menengah Kebangsaan Nabawan. Dua. Ada banyak kan Nabawan punya sekolah. Memang jalan ni sungguh membosankan. Tak banyak kereta. Lengang. Sepulut 25, Salong 43. Lampayan kasihku. Na 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 na. Banyak anjing tempat ni. Hey, janganlah kau melintas. Mula teruk jalannya. Fuh, tanah runtuh pertama yang kita jumpa. Tanah runtuh, jalan gravel habis. Ni yang pertama lah kita jumpa. Bolehlah jalan pelan-pelan. Hati-hati. Ada roadblock polis di sini. Tapi tak polis di pondok. Mula teruk jalan. Wah, matai. Jalan kedua yang agak teruk, jalan gravel. Belum sampai kelabakan lagi. Conclusion dia, jalan belakang gini memang taklah. Ngantuk bawa ke sini. Jalan teruk, kita kena hati-hati sangat. Tak boleh buat laju, kereta tak banyak. Tak best. Matai. Hai. Elok-elok-elok tiba-tiba gravel. Push. Belum kelabakan lagi ni. Dahsyat. Begini jalannya. Saya berhenti sekejap di tepi jalan ni. Saya berhenti sekejap sebab tukar bateri. GoPro mati dah. Tukar bateri. Nak tengok perjalanan ni. Rekod jalan dia. Dia orang cakap kelabakan. Jalan yang teruk. Jalan putus-putus. Ini Nabawan Suk Sepulut pun dah mula dah jalan-jalan begitu ni. Memang jalan teruk lah. Malaya Basin 54 km. Kelabakan 130. Bawah 220 dah. Tak apa, kita santai-santai makan petai tepi pantai. Kita layan nature. Ya, yeah. Ha, tengok ada signboard, ada gravel. Ada gravel, ada signboard. Ha, macam mana dah jalannya? Pada rider yang tertanya-tanya, bagaimanakah riding mengikut jalan kelabakan? Inilah dia, Gedebush. Memang jalan dalam hutan, melayan nature. Sepanjang jalan lah, memang gini je lah. Sudah dimaklumi. Kalau 4 wheel sedap lah ni. Lasah je. Kita pun ala-ala adventure. Ya, yeah, inilah dia yang akan saya hadapi sehingga sampai ke Tawau nanti. Aduh. Tak sempat nak masuk gear 6. Dah adventure balik. Ke. Ya, yeah, ada signboard lagi. Kita akan menghadapi gelombang yang seterusnya. Oh, ni ada satu perkampungan besar juga ni. Perkampungan ladang ke? Apa nama perkampungan ini? Salarom Taka. Ya, ini ada Salarom Taka. Minyak macam okey juga lagi dalam. Tapi tak sedap hati lah. Saya isi sebotol tadi 1.5 liter kot, RM5. Lepas ni kalau jumpa petrol pump memang kena isi penuh. Jalan rosak lagi. Fui, hutan sungguh ni. Sampai Malaya Basin dah ke? Tahu jumpa payau ke, kancil ke, anak dia. Boleh bawa balik. Wow. Wuhuu. Ini yang paling teruk lah rasanya. Sandi bosku, Sandi.
ni jalan masuk ke bawah. Rimba Rasa Cafe, tempat berehat tapi nampak macam tutup. Public holiday hari ni kot. Risiko mengantuk cukup tinggi. Sekarang pun mata macam kuyu je. Tak boleh nak buat laju. Tiba-tiba lubang, tiba-tiba jalan gravel. Ni tempat berehat ni. Ada tandas rentian bas. Tapi saya tak mau rehat. Hui, lori sedap je dia entam, nampak? Huh. Lubang semua dia entam. Wow, memang kena bawah. Wah, ada tempat kaki rupanya tepi ni. Ni atas sikit. Oh, okey. Cara terbaru membawa tracer. Kaki boleh naik. Wah, terbaik bosku. Ah, jap nak tukar gear ni. Diri sekejap, betulkan pinggang, rehat-rehat. Oh, sedapnya berdiri. Ni apa ni? Apa ni? Ingin tahu. Pusat peranginan. Oh, Malay Basin. Inilah dia Malay Basin. Shell Malay Basin. Orang berkemping je sini. Jadi siapa minat kemping, okey lah. Tawau lagi 150. Ha, tak jauh dah. Oh, Sungai Keruh. Ladang ke? Restoran Junction. Oh, ada restoran sini. Restoran persimpangan. Lori, bawa apa ni? Bawa emas ke? Tak jumpa pula lori balak. Ha, tak ada lori balak sini. Darjah Celsius kerana dikelilingi oleh hutan belantara. Hai, merembek betul lah jalan ni. Berapa lagi bosku? Are we there yet? Oh, minyak sudah turun 2 bar. Harap-harap kita boleh isi minyak di Felda Umas-Umas untuk meneruskan perjalanan. Gilom ni jalan. Jalan merepek namanya. 1GT berjaya melalui jalan merepek sempena hari merdeka. Merdekakah kita? Kepada yang tak pernah ikut jalan ni, tertanya-tanya, saya sajikan kepada anda. Inilah rupanya jalan merepek. Woi, aku suka je lepas tangan. Inilah ni kalau perjalanan yang membosankan. Kelapakan 51 lagi. Eh, bukan tadi dia sudah 50 ke? Oh, itu ada geng GS. Wah, terbaik bosku. Alhamdulillah, baru sampai di ni bulatan besar. Bulatan besar Kelabakan. Tadi bertolak dari Keningau lebih kurang dalam 8.30. Perjalanan memang jalan teruk lah. Memang dah agak dah. 8.30, saya singgah dekat gerai akak ni. Baru jam 11.30. 3 jam. 3 jam perjalanan daripada Keningau ke Bulatan Kelabakan. Minyak tinggal 2 bar ke 3 bar. Ada 2 tempat minyak di sini. Sebab bulatan ni kalau masuk ke kanan lebih kurang dalam 1 km, sebelah kanan masuk ke Kelabakan ni ada stesen minyak Petronas. Tapi kalau ke Felda Umas-Umas sana ada tepi jalan, mungkin Petron tepi jalan. Lebih kurang dalam setengah jam perjalanan dari sini. Saya ingat saya tak mau masuk Kelabakan ni. Saya akan isi minyak dekat Umas-Umas sana. Say, ni bulatan ni lah ikonik, Bulatan Kelabakan. Gila besar ni. Tu Felda masuk ke Kelabakan. Kalau nak misi minyak lebih kurang 1 km. Jadi kita tak masuk Kelabakan, kita pergi ke Umas-Umas lah. Minyak ada 2 bar lagi. Jalan Kelabakan Utara. Tu je yang ada cantik sikit lah. Bolehlah lari dalam 1, 2, 1, 3 begitu. Ni lepas Bulatan Kelabakan, jalan pun lebih kurang juga ni. Kita mencari stesen minyak di Umas-Umas. Kakak tu cakap sebelah kanan. Tepi jalan, siring jalan. Tengok jalan bergelombang. Tak ada sign, tak ada apa. Tiba je boom masuk. Adventure sungguh.
Alhamdulillah, tu dia. Petronas. Oh, tu Petronas. Alhamdulillah. Oh, ada geng motor. Bagilah. Tak payahlah tu. Kita punya lah. Alhamdulillah, sampai juga di tempat minyak di Felda Umar. Memang tinggal satu bar tadi. RM24, RM25 eh. Penuh. Sepatutnya isi di Kelabakan tadi, tapi masuk dalam lagi. Tapi bila dah sampai satu bar tadi, suspend gila. Merotai. Oh, saya dah sampai Merotai. Merotai Umas-Umas Kelabakan. Kan kecil juga Merotai ni. Tapi maju juga. Banyak kedai-kedai. Barulah jumpa perkampungan yang agak maju. Merotai. Bukan Merotan ya, Merotai. Apa jalan basah ni? Yang tak syok ni. Lori-lori ikan habislah. Nah, habis air. Air ikan. Gila. Mana tempat nak berhenti ni? KKS Merotai.
kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun.